Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di rumahnya Mas Dono. Oke. Ini Lili kayak Mas Dono. Oke. Apa? Ini punya Mas Dono. Bagus banget akhirnya ngomong. Iya, Rai. Oke, mama kayak bisa jangan kayak dia pura. Biasanya kan mama kayak apa-apa bisa cerai ya, Mas. Ya, tantangan. Iya, ini tantangan. Bisa pura iki. Lemah fisik kan ora pahit. Oh, ana triknya miring ya, Bu. Triknya kepripun, Bu? Hah? Carane kepripun sih? Digodok karo lemah. Oh. Kan ora pahit. Karon si pahit-pahit enak kayak lare. Pahit-pahit enak lho, Ruh. Tapi si pahit kehidupan enaknya campurannya itu daging sapi ya. Apa daging ayo kita dagingnya sing akeh ya padha wae masa daging campurannya baso juga enak baso apa aneh banget masa Pri ya kan kembang terus ya terus kembang itu kembangnya tuh banget ana sing gatoli iki ana sing ulung ya ki jenengane apa ya memanfaatkan lahan yang kosong Mas. Ya jos banget. Nandur tomat, iya. Bunga supaya hatinya berbunga-bunga. Seperti hatinya Mas Yugo sama si Dia. Iya, iya. Oh, ki apa lagi protoli? Engko di protoli mama masa. Oh iya iya siap 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 siap. Lepok nanti sit, ngombokan sing jaluk lepok. Masuk. Iya. Berarti ini kan pohon pepaya, berarti pohon pepaya yang khusus ya? Khusus apa? Maksudnya, dia kan orang mentuh buahnya loh masa beri. Oh berarti kembang doang. Cuma berarti aja. Emang buatin saged napa kepriwon sih, Bu? Ya orang nana wene. Emang dasarnya vite. Kembang tok. Jadi ibaratnya nganu kok, kue urip rano gunane ini loh kok. Obat. Oh ternyata bermanfaat. Tinggi obat nopo bu? Obat apa? Ya obat weteng ya, weteng leh. Kadang kan industri nak. Wis apa ya bu? Kalau cukup mau, campurannya kan kok apa? Mantep banget masa beri. Ya. Enak tuh. Berhasil ya. Katulur, selamat siang nih. Siang hari ini mau nyayur kembang pepaya nih, ditantang sama Mas Yugo. Ini kan rasanya pahit ya, Mas Nono? Pahit. Rasanya pahit. Jadi disuruh masak yang tidak pahit sama ini hasil jala Mas Nono nih, udangnya nih campurannya. Jadi mohon maaf ya, Lur, semua serba tidak modal karena tersedia. Rekorana kayaknya ya modal ya, Mas Nono. Modal. Iya. Ge ngepet nang aring ngumae Mas Nono nang gandrung. Ge Mas Nono sing njala, pokoke serbane iki serba sing ora modal. Jadi dimakan untuk bareng-bareng nanti, enggak tahu siapa aja ini nanti ada anak-anak. Kalau untuk Mamet ini enggak ikut karena Mamet sedang liburan, Lur. Gunung. Jadi untuk kali ini Mamet enggak ada di rumah, katanya pulangnya besok, Lur. Yusinta berangkat sekolah. Mas Nono udah ada nih yang kameramen, terus Mas Yugo ada di rumah. Ikuti keseruannya, Lur. Singgena ya enak lur, wong kur dibakar tok ben enak kurang. Apa mending dijangan karo wong-wong iki kan jarang lanjangan iki ya. Sampe tau ora mama ke lur Mas Nono? Tau tapi aku ora mam. Lur doyan? Berarti ki engko urang etok. Urang etok. Ya wis kuwi nang kanggo biyung. Yo iya. Nyong, kok terus aku tuh teleh.
ramen manis. Kurang raket, anu raket ton. Kurang itu sana. Pas matang. Oh. Kok jenjang, Mas? Ya. Siapa ya, Kak? Hah? Bosan bocok. Iya, bosan itu ya, Mas. Kok bocoknya telu. Pangon, Mas. Iya, mang panutis. Oh. Nyambi, Mas. Nyambi. Are nganteng tapi ya? Iya, mengana ya melas ya. Tapi ora apa-apa kok sing ngarah kembang gedhe kembang gandule ki yoga karo biyunge Mas Nono gandrung. Nilur mau ngucapin terima kasih buat ibunya Mas Nono, namanya siapa? Bu Boniem. Terima kasih ya, Bu, udah bantuin Mas Yugo cari apa ya, metik daun bunga kembang kates lah. Terima kasih, Bu. Bu oleh Mas Yugo kembang desa. Oh, kembang desanya sih. Yang kau gue pesan karbonatna. Wis dua ya. Loroan. Mateng. Wis. Nono seneng kembang gandul apa, Mas Nono? Orang yang seneng. Seneng apa nih maksudnya? Orangnya tapi sing gandul yang biyungnya lah. Sing di, Mas? Iya, sing di. Di sogen, Mas Nono. Oh, sing abang. Kembang gandul ya, Mas Nono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kembang kates, Lur. Nyicipi kembang kates, Lur. Kan gue ngetes mama ke, terus jangan kembang kates apa ora. Wis ngono. Enak kok. Kayak enak banget. Enak gue nengar kembang kates ya. Mengatasi cara pahit lur, ada caranya merebus kebrewelik nanti makan dulu lah. Oh siap. Rasanya kayak apa ya? Enak lah. Enak. Mana aku berangek. Lur, acara makan bersama anak-anak, tapi anak-anak yang gede-gede juga lanang-lanang tok lagi pada pergi lur, urusan masing-masing. Yusinta berangkat sekolah, Mamet liburan ke gunung. Untuk yang lain juga sedang ada urusan masing-masing. Pokoknya gimana, Nana? Jadi untuk apa ya? Cara merebus ini loh biar nggak pahit, kasih tahu ya resepnya. Biasanya sih kalau orang sini pakai tanah, menakutkan kan, tanah diinjek-injek buat masak. Tapi di situ juga ada yang sama buah senggani loh. Senggani ngerti apa, orang sing godongnya sing kembangnya abang-abang kiana tanah yuk. Enggak. Maksudnya sama itu juga bisa, sama daun singkong juga bisa, jadi nggak pahit. Tapi kalau
yang kebanyakan biyungnya temui tapi sama tanah lempung. Gitu caranya. Jadi caranya sangat mudah, juga rasanya enak banget, Lur. Enak ora sih, Gok? Kowe meneng bae, Gok, bareng sebareng. Warik ya bingung kan ngomong. Tapi enak, Lur. Jadi kita variasi lah ya, enggak selalu ikan-ikan, tapi juga ini masih ada ikan, soalnya enggak beli lah. Wis enggak enak kuwi, Pak. Ora. Enak kabeh lah ini, pokoknya di sini. Iya betul, nggak modal lah intinya, pada cari sendiri-sendiri. Mas Hugo cari ini dibantu biungnya Mas Nono yang digandrung. Mas Nono cari udang sendirian, nggak apa-apa lah, yang penting kita makan rame-rame. Di sini yang saya utamakan itu adalah kerukunan, kekompakan, guyub rukun, itu adalah yang nomor satu, Lur. Jadi apa ya, ayo kita bareng-bareng jaga kerukunan kita. Kayak gitu. Mudah-mudahan video kali ini manfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata tempat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang udah menonton channel Biyunge Mamet berserta anak-anak. Terima kasih banget lah. Terima kasih udah didukung, ditonton terus. Jadi jangan lupa bunga. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.